V3, V2, B1, Queen. Time for Danny to hit the tilt machine. Olah dan sebuah mini game dari Hikaru Nakamura ketika mengalahkan Grandmaster Rusia Vladimir Fedosev cuma dalam 12 langkah melalui sebuah jebakan yang memenangkan perwira. Sebagai hitam, Hikaru menangkis E4 dengan E5. Kuda keluar menyerang pion. Pion dipertahankan, lalu D4. Ini adalah Scott's game. Hikaru menukar pion. Kuda makan dan kuda diserang. Kuda B3. Gajah B6. Kuda C3 dan kuda raja berkembang, lalu menteri E2, rokade, gajah E3, benteng ke petak E8 dan gajah ditukar. Pion makan. Vladimir Fedosev pada posisi ini bertindak nekat, rokade ke sayap menteri. Dan dari sini Hikaru merancang jebakan. Dia dengan sengaja mendorong D5, memberikan serangan pada pion, sekaligus di saat yang sama mengorbankan pionnya. Vladimir Fedosev melihat pion gratis, langsung mengambil pion tersebut, membuat menteri terkena shadowing dan mengancam untuk melakukan serangan discovery. Hikaru membiarkan hal ini. Dia memakan pion, berbalik membuat menteri Fedosev terkena shadowing. Di posisi ini, Fedosev terjatuh ke dalam jebakan Hikaru. Dia melanjutkan rencananya dengan melakukan discovery, membuat menteri dan benteng terserang. Tetapi setelah Hikaru membalas menteri G5 skak, Fedosev tersadar dan langsung menyerah tepat di langkah 12. Dia melihat kelanjutan bahwa kalau raja melarikan diri, Royal Fork terjadi. Dan kalau skak ditutup menteri, menteri ditukar, pion makan kuda, menang perwira. Akhirnya, kalau skak ditutup kuda, benteng makan pion, ancaman skakmat, raja harus digeser. Tapi, Royal Discovery, Hikaru memenangkan permainan.